Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri Rakernas Relawan Sekretariat Nasional Seknas Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Salah satu agenda Rakernas yakni membahas arah dukungan relawan Seknas Jokowi pada Pilpres 2024. Rakernas Seknas Jokowi berlangsung dimulai pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat di Hotel Salak Bogor, Jawa Barat. Selain dihadiri oleh perwakilan dari 25 DPW Seknas Jokowi se-Indonesia, Rakernas Relawan Jokowi juga dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres Maijen Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Salah satu agenda dalam Rakernas Seknas Jokowi, yakni membahas persiapan dan arah dukungan Seknas Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan dalam Rakernas serta membuka secara resmi rangkaian kegiatan Rakernas yang berlangsung hingga Sabtu siang ini. Dan sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Zevanya Sara yang saat ini berada di lokasi Rakernas. Zevanya, apakah Rakernas masih berlangsung dan apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya Eva dan juga pemirsa, Rakernas Seknas Jokowi yang berlangsung di Hotel Salak Bogor, Jawa Barat ini masih berlangsung, di mana untuk saat ini masih jeda istirahat. Nanti akan dimulai kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda yakni rapat internal antara pimpinan jajaran antar Seknas Jokowi untuk membahas bagaimana rencana kerja tahun 2024 khususnya dalam menghadapi Pilpres dan juga Pemilu 2024 nanti. Berbicara mengenai arah dukungan dari Seknas Jokowi, ini sebenarnya Seknas Jokowi sudah mendeklarasikan dukungannya untuk mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 pada tanggal 21 April yang lalu. Namun tadi Ketua Umum dari Seknas Jokowi Rambun Cahyo ini secara gamblang, secara terang-terangan ini meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 karena memang para relawan Seknas Jokowi menilai ada kesamaan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, baik itu secara sikap yang mana Ganjar Pranowo ini suka blusukan dan ini dinilai mirip dengan Presiden Jokowi. Selain itu juga Ganjar Pranowo memiliki kesamaan secara idealisme begitu, dan hal-hal inilah kemudian yang menjadi pertimbangan mayoritas anggota relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi ini memilih atau melabuhkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Namun Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi ini menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki target menjadi negara maju pada tahun 2024, menjadi Indonesia emas tahun 2024, dan ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional dalam 3 periode, yakni periode 2024, 2029, dan juga 2034. Sehingga Indonesia yang saat ini menjadi negara berkembang dan saat ini pun juga masih menjadi negara berkembang dan sudah memiliki posisi di mata dunia, ini diharapkan pada ketiga periode nasional itu bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. Dan berikut kita ikuti pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIG. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka
data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Ya, Eva dan juga pemirsa, usai membuka secara resmi Rakernas Seknas Jokowi, nantinya juga sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo ini dijadwalkan akan menghadiri Rakernas bersama dengan Solidaritas Merah Putih yang merupakan juga salah satu organ relawan dari Presiden Joko Widodo yang akan berlangsung di Gedung Putih Tiamo Bogor, Jawa Barat. Demikian, Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sara untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.